champion. Money of USD 92,500. Thank you very much, Bintang Four, Harry Broya. Ya, berbahagia. Ya, pertama-tama pasti kita senang, bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa meraih gelar di Super pertama, Super 1000 pertama kami berdua. Semoga gelar ini bisa menambah motivasi buat turnamen selanjutnya. Mungkin tadi di laga tadi, penentuannya di game ketiga ya, kita juga sudah terkuras tenaga. Tapi tadi di awal game set ketiga, saya bilang ke Rian, ayo paksa, sudah di akhir. Dan saya bilang ke dia, bola kemanapun kejar aja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih buat seluruh badminton lovers, buat seluruh fans. Mereka menambah kita semangat, menambah kita motivasi untuk lebih baik dari dulu sampai sekarang. Kalau tiada mereka, mungkin kita juga kurang semangat, dan terima kasih pokoknya. Ya, pastinya hari ini kita boleh juara di sini, tapi besok kita bukan juara lagi karena masih ada banyak pertandingan ke depan, jadi kita harus coba buat fokus dan menikmati pertandingan. Dan lebih pentingnya menjaga kondisi dan fisik, mentalnya. Dalam turnamen ini 4 kali masuk 3 game ini semalam. So, apa rahasianya yang boleh datang balik menang? Ada apa? Yang pasti sangat capek ya. Kita 4 game, kita 3 set terus, dan itu udah kewajiban sebagai atlet. Mau main berapa set pun, mau secapek apapun, kita nikmati, enjoy the game. Jadi kita mencoba fokus setiap matchnya, gitu aja sih. Sekarang ini udah terbuka Malaysia, udah menang terbuka Masters Malaysia, Masters Indonesia, tinggal Indonesia Open. So, macam-macam satu set lah. Yeah. Adakah kepingin untuk... Yang pasti semua pemain mau juara ya, apalagi Indonesia Open juga sama, Super 1000. Tapi kita tidak terlalu jauh berpikir Indonesia Open, karena di besok lusa aja kita sudah ada India Open. Jadi kita mau step by step. Ya pasti kita kondisinya pasti menurun ya, tapi ya ini sudah jadi kewajiban kita, sudah jadi tanggung jawab kita. Jadi harus pintar-pintar menjaga kondisi kita, gimana cepat biar bisa balik recovery. You're now world number one, and this is new. This is your first tournament as world number. Does it feel any different that now you've got Super 1000 title, you're world number one? Is this like a new stage in your career? Lu jawab. Ya, yang pasti menambah motivasi ya. Menambah motivasi. Mbak translatein ya. Menambah motivasi kita sebagai ranking satu. Dan kita pengen buktikan bahwa ranking 1 bukan hanya sekedar kita rajin ikut bertanding, tapi kita juga punya kualitas. Itu aja. Pengen buktiin aja. Quality. Ya, quality. Yeah. Ih, lu ngapain sih? Ya, bumerang ya.